Kalian bisa ikutin seperti ini. Ambil angka-angkanya di sini ya, bebas kalian mau kayak mana kalian ambilnya, kalian gabungin, jadikan dia 4 angka seperti ini, 4 angka, 4 angka seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya, kalian bisa ikut ini atau ambil sendiri di sini, boleh ya teman-teman, bebas. Keep my head up when I act, head up that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move. Oke teman-teman, kali ini aku akan buatkan lagi yaitu rumus Dragon Loto ya teman-teman, untuk besok tanggal 1 bulan 9 2021 ya. Dan untuk rumus Singapura saya sudah upload ya teman-teman, kalian bisa tonton videonya. Di situ sudah saya siapkan yaitu rumus Singapura untuk tanggal 1 besok ya, hari Rabu. Dan malam ini saya akan buatkan lagi untuk besok juga hari Rabu ya. Dan tadi malam keluaran di Dragon yaitu 5752 ya teman-teman. Nomor 1 5752 angkanya. Dan sebelum saya buat, kita akan lihat di pengeluaran tadi malam ya. Di malam Selasa ya teman-teman. Malam Selasa ini kita sudah buatkan. Di sini saya sudah buat rumusnya yaitu seperti ini rumusnya ya. Kita ambil angka ini dari kosong sana ya teman-teman, angka kosong itu kita buat rumus dan hasilnya ini. Dan kebetulan di sini juga masuk ya, 8464 ada 8464 ya, 5794 5794 ya teman-teman, ini 5794 dia keluar di nomor 2 dan nomor 3 ya. Dan di penghibur dan spesial kalian bisa lihat di resultnya sendiri, hasilnya memuaskan ya teman-teman, atau saya akan tunjukkan di sini resultnya. Nah, ini adalah resultnya ya teman-teman, result Dragon, hasilnya semua yang saya lingkarin itu angka yang kena ya, itu angka yang kena. Dan di nomor 1 enggak kena ya teman-teman, dia karena angka 5 nya hanya ada satu ya, angka kembarnya enggak ada ya. Di sini angka kembarnya yaitu 66 88 44 dan 33 ya, 5 nya enggak ada ya, 5 nya hanya satu angka saja, jadi enggak kena ya teman-teman. Tapi enggak apa-apa, nomor 2 nomor 3 dia kena, di penghibur kena, di spesial kena, kalian bisa lihat di resultnya ini yang saya lingkarin itu ya. Oke, sekarang kita akan buat lagi rumus untuk Dragon lagi ya teman-teman, untuk besok di tanggal 1 bulan 9 2021 ya. Dan untuk SGP saya sudah buatkan juga, saya sudah buatkan di videonya sudah ada, dan sekarang menyusul kembali yaitu Dragon ya. Kita akan buat yaitu untuk besok tanggal 1 ya teman-teman, kita ambil angka dari 2 ini. Ini adalah hasil pengeluaran di Dragon ya, nomor 1 ya, 5752, dan angka 2 ini kita akan jadikan rumus ya. Angka 2 rumusnya yaitu 0517 0517 628 8395 406. Nah, ini adalah rumus untuk Dragon Loto ya teman-teman, 4D ya. Ini untuk 4D. Rumusnya seperti ini. Dan seperti biasa, kalian ambil angka-angkanya di sini ya. Pilih angkanya di sini, jadikan dia 4D atau 4 angka ya. Ambil angka di sini, kira-kira mana yang kalian suka, yang cocok. Nah, kalian ambil angkanya di sini, kalian pasang ya. Dan angka-angka di sini jitu semua ya teman-teman, dia nggak pernah meleset ataupun ini. Cuman dia sering kebalik ya. Tapi belakangan ini saya lihat kayaknya kebaliknya agak jarang ya, dia lurus-lurus ya. Luar biasa ya teman-teman. Oke, saya akan buatkan untuk kalian ya teman-teman, di keluaran tadi malam 5752, berarti kita akan buat
1809 1809 dari sini 1809 2006 2006 5496 5496 7809 2679 5304 dan seterusnya ya teman-teman, kalian bisa ikutin seperti ini. Ambil angka-angkanya di sini ya, bebas kalian mau kayak mana kalian ambilnya, kalian gabungin, jadikan dia 4 angka seperti ini, 4 angka, 4 angka seperti ini ya. Nah, seperti ini contohnya, kalian bisa ikut ini atau ambil sendiri di sini, boleh ya teman-teman, bebas. Saya berikan ini rumus buat kalian dan jangan khawatir, rumus ini jos ya teman-teman, masuk terus angkanya. Dan kalian bisa cek di video-video saya itu rumusnya masuk semua ya. Oke, sepertinya sampai di sini dulu video untuk rumus Dragon 4D ya. Seperti ini rumusnya, dan untuk SGP saya sudah siapkan ya. Saya sudah siapkan di videonya, kalian bisa tonton di videonya ya. Dan untuk HK kalian bisa tunggu, saya akan buatkan lagi juga untuk Hong Kong ya, tapi kita tunggu pengeluarannya nanti malam ya, yaitu pukul 12 ya teman-teman. Tapi kalau di Indonesia mungkin sekitar pukul 10, pukul 11 seperti itu ya. Kalau di sini kita tunggu sampai pukul 12 ya teman-teman. Oke, sepertinya sampai di sini dulu. Jika kalian belum paham, belum mengerti, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru gabung, baru hadir, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, dan sampai jumpa.